الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan bagi memimpin manusia ke jalan kebenaran yang membawa rahmat sekalian alam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baginda dilahirkan lebih 1400 tahun yang lalu. Walaupun baginda tidak pernah bersua muka dengan cinta, namun kecintaan baginda kepada umatnya kekal berterusan hingga ke akhirat. Berapa banyak air mata mengalir di wajah baginda yang mulia kerana sayang kepada kita. Berapa banyak darah dan keringat yang ditumpahkan bagi memastikan Islam sampai kepada kita. Maka amalah rugi bagi manusia yang tidak bertambah cinta dan sayang mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Yang bermaksud, tidak sempurna iman kamu hinggalah aku, Rasulullah, menjadi insan yang paling dicintai melebihi cinta kepada anak, ayah dan manusia seluruhnya. Sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya cinta kepada Nabi tidak sama dengan cinta kepada manusia lain. Cinta Nabi perlu diiringi dengan berbanyakkan selawat ke atas baginda. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berselawat ke atas baginda. Maka janganlah menjadi pahit daripada memperbanyakkan selawat. Cinta Nabi juga perlu diiringi dengan keazaman untuk mengikuti sunnah peninggalan baginda. Cinta Nabi bermaksud kita mengikuti seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda. Kerana sesungguhnya hanya dengan mengikut ajaran Nabi, manusia akan selamat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Yang bermaksud, dan tiadalah kami utuskan para rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa khabaran. Bersempena dengan semangat penghayatan Maulidur Rasul, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada kelompok masyarakat yang memandang remeh sunnah Nabi, bahkan berani menghina baginda. Marilah kita bersatu padu mempertahankan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya dengan berselawat ke atas baginda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.